Kalau top Fuji kan lumayan om, harganya agak mahal. Yang murah tapi recommended, monggo teman-teman bisa pakai ini. Harganya cuma 15.000 ya teman-teman, Rp15.000 untuk top ring CGS dari Daido. Membuat senar lebih Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik, dimanapun teman-teman berada, seperti biasa, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik, teman-teman, kali ini kita bahas top ring ya. Jadi, kemarin kita sudah bahas ring set Fuji murah recommended, dan kali ini kita akan bahas top ringnya saja, teman-teman, bukan Fuji. Ini produk terbaru dari Daido ya. Ada top ring CGS ya, seperti ini teman-teman. Kalau untuk kemasannya, ini ada ukuran 622. Jadi ini top ring anti keriting ya teman-teman. Ini anti keriting khususnya buat teman-teman yang hobi mancing di kolaman ya. Kalau senarnya cepat keriting, teman-teman bisa ganti menggunakan ring ini. Apa sih kelebihan dari CGS top ring dari Daido ini? Jadi ring ini dibekali dua keramik, double keramik teman-teman, seperti ini. Kebetulan ini saya sudah buka, saya sudah pegang contohnya ya. Ini keramiknya dua teman-teman ya, bisa terlihat seperti ini. Nah itu dia atas bawah keramiknya. Jadi senar tidak, menurut saya senar jadi tidak terlalu menekuk ya ketika teman-teman fight atau strike dengan ikan target, yang dimana beban akan berat kalau ketika teman-teman strike. Dan kalau ringnya yang belum Fuji atau masih biasa, pasti setelah itu akan menyebabkan benang keriting ya teman-teman ya. Jadi ini bukan Fuji teman-teman, ini CGS, dan di sini ada serinya apa ini ya. Nah ini seperti ada seri teman-teman, sih nomor di sini ya. Nah ini bentukannya. Nah, double keramik ya, seperti ini keramiknya atas bawah. Nah itu dia. Ini bisa teman-teman pakai untuk joran-joran galatama lele atau galatama ikan mas ya, dengan diameter blank di ujung 620, 622, 624. Karena ini ada pilihan 3 size teman-teman, 620, 622, dan 624. Jadi sesuaikan saja kalau teman-teman ingin order ya. Fisik teman-teman, saya buat konten di kios lagi ini ya. Jadi seperti ini untuk bentukan ringnya. Kemarin juga banyak yang bertanya di kolom komentar mengenai top ring, ready tidak om buat top ring Daido Athena. Nah, kalau Daido Athena itu ada beberapa ukuran teman-teman ya, bisa pakai 620, 622 ya, karena LB nya juga beda-beda di corannya. Semakin besar LB maka diameter blank dia akan semakin besar. Jadi menurut saya kalau teman-teman mau ambil tengah-tengah, teman-teman bisa pakai 622 nih. Kalau umpamanya Daido Athena teman-teman 17 LB atau 20 LB, bisa pakai 622 atau 624. Kalau mau bisa semua 624, paling nanti teman-teman hanya ganjel di bagian blank menggunakan benang ya, dililit dulu sebelum dipasang. Oke ya, nih teman-teman untuk top ring CGS dari Daido. Untuk spesifikasinya di sini tertulis ya teman-teman, seperti ini. Nah ini dia Daido CGS Cyclone Weight System Best Performance Fishing Hardware Anti Creating ya. Di sini tertulis top grade CGS didesain ekstra tebal dengan permukaan lebih lebar, meminimalisir gaya gesek dengan keramik berbahan zinkronia yang memiliki penghantar panas rendah sehingga senar tidak akan keriting. Frame berbahan stainless steel juga memberikan ketahanan terhadap karat ya teman-teman Daido. Nah, seperti ini untuk spesifikasinya.
Oke, buat teman-teman yang ingin order Daniel Pancing, monggo ready barangnya, bisa via WhatsApp atau teman-teman bisa langsung kunjungi toko Oren kita, Daniel Pancing ya. Untuk barangnya ada di sana, produknya, top ring ini ada 3 pilihan ukurannya, teman-teman, 620, 622 dan 624. Jadi monggo sesuaikan saja untuk jorannya yang mau diganti, diameter blanknya. Lebih enak lagi kalau teman-teman ukur dulu di bagian ujung blanknya ya, di top session bagian ujung diukur menggunakan sigmat atau penggaris biar nanti teman-teman nggak salah check out atau salah check out barangnya. Teman-teman kan sayang sudah dibeli kalau nggak bisa dipasang. Masih mending kalau lobok yang ditakutkan kalau nggak masuk, bisa saja diatasi dengan cara teman-teman amplas di bagian blanknya. Tapi tidak rekomendasi kalau jorannya berbahan hulu. Ketika teman-teman amplas, maka nanti diameter blank akan semakin tipis dan takutnya ketika teman-teman nanti fake strike akan mengurangi kekuatan dari blanknya, teman-teman. Jadi lebih baik diukur dulu sebelum teman-teman check out untuk top ringnya, ya. Nah, bisa menggunakan sigmat atau penggaris, ya. Oke, mungkin hanya ini saja info terkini. Kemarin saya buat konten di kios, ini di kios lagi teman-teman ya. Ya pokoknya di mana saja saya bisa buat konten, saya sempat saya buatkan konten yang pastinya ada info terbaru buat teman-teman semua. Kalau teman-teman bertanya, kalau top Fuji kan lumayan harganya agak mahal, yang murah tapi recommended, monggo teman-teman bisa pakai ini. Harganya cuma 15.000 ya teman-teman, Rp15.000. Untuk top ring CGS dari Daido, membuat senar lebih tahan keriting atau anti keriting ya untuk senarnya, karena ini menggunakan double keramik atas dan bawah keramiknya seperti ini, bulat ya keramiknya teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin hanya ini saja info terkini, setidaknya ada info terbaru buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang mengeluhkan senar atau benang pancingnya cepat keriting, ini bisa dijadikan salah satu pilihan top ring CGS dari Daido. Harganya murah, meriah, ramah di kantong, mancing jadi asik tanpa benang keriting. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Video-video terbaru dari saya, tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua dan tetap salam Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita ada